Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadri nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalikin wal malaikatil muqarrabin khususun musyannif handal kitab Imam Al-Ghazali wa khususun masyayihim wa masyadidih wa syadidih wa khususun laumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tasawuf Imam Ghazali dari mulai kitab Bidayatul Hidayah. Kitab tasawuf Bidayatul Hidayah ini bisa menjadi dasar para pemula yang mempelajari ilmu tasawuf. Dan kitab Bidayatul Hidayah ini ya sebagai pondasinya sebelum belajar ilmu tasawuf yang tingkatan menengah maupun tingkatan atas atau tingkatan ilmu yang ulwi yang tinggi. Kenapa demikian? Supaya tertib ya di dalam praktek tasawufnya, supaya konstruksinya ya itu kokoh, pondasinya itu kokoh, tidak akan goyah ketika nanti ya belajar tasawuf yang tingkatan menengah sampai tingkatan atas. Sebab seringkali orang belajar tasawuf ya yang membuat citra negatif. Ya, seperti belajar tasawuf kemudian dalam praktek di tengah masyarakat itu mengabaikan syariat, ya, mengabaikan menjalankan perintah Allah dan Rasul, bahkan lebih sembrono ya bermain-main dengan kemaksiatan. Nah, hal ini terjadi bisa jadi karena belum memiliki pondasi yang kokoh. Ya, istilahnya baru memahami setitik ilmu, kemudian dia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya masih ada hawa nafsu. Sehingga dia tidak sadar yang nyetir ini hawa nafsunya. Ilmunya dijadikan sebagai alat pembenaran. Nah, ini yang perlu diwaspadai bagi orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bab wudu ya, kemudian juga Imam Ghazali menjelaskan bagaimana tata cara
wudhu yang lahir batin, kemudian mandi yang didasari dengan adab. Nah, saat ini kita akan membahas selanjutnya, yaitu bab adabut tayamum, bab menjelaskan adabnya bertayamum. Imam Ghazali selalu memberikan penekanan di aspek adab. Jadi ini persoalan fikih, wudu persoalan fikih, mandi persoalan fikih. Tapi Imam Ghazali selalu menambahkan adabul wudu'i, adabul ghusli, adabut tayamum. Nah, supaya bagi para salik, ya, para pengkaji ilmu tasawuf itu bisa menunjukkan ya adab yang tinggi, baik ketika wudu, mandi maupun tayamum. Sebab mandi, wudu, tayamum ini pada dasarnya adalah untuk menyucikan kotoran-kotoran batin dan juga kotoran-kotoran zahir. Ya, kenapa demikian? Harus suci hadas kecil, hadas besar. Karena kita mau menghadap zat yang maha suci. Karena kita mau menghadap zat yang maha suci, maka kita ketika wudu, ketika mandi, ya, mandi jinabat, ini dalam rangka untuk mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Sehingga dengan demikian, dalam menuju Allah pun diperlukan kebersihan hati dan juga kebersihan lahir dan batin. Itu adabut tayamum, adab tentang tayamum. Fa in ajasta maka apabila kamu lemah, ya, an istimalil ma'i, dari menggunakan air. Ya, apabila kalian lemah, lemah itu tidak mampu, tidak bisa. Nah, tidak bisa ini disebabkan beberapa hal. Ada kalanya aspek situasi seperti musim kemarau atau situasi di gurun Sahara, ya, istilahnya di padang pasir, ya, kemudian di daerah-daerah yang kering kerontang, atau dia ada air di lingkungannya, cuma ada alasan-alasan lain seperti bagian anggota yang harus dikenain air, ya, anggota wudu itu ada luka yang sangat parah. Nah, ini menyebabkan kita diperbolehkan untuk tayamum. Jadi apabila kalian tidak bisa menggunakan air, lifaktihi, karena faktor ya tidak adanya air. Tadi sudah saya sebutkan seperti di gurun, ya, pasir, ya, atau di gurun daerah Timur Tengah, ya, atau di daerah-daerah yang mengalami kekeringan gitu. Ba'dat tolabi, setelah ada usaha mencari kesana kemari, ya, enggak ada air gitu. Auli udrin, atau karena ada udur, min marodin, ya, seperti sakit, ya, auli maniin, atau ada penyebab yang menjadikan tidak diperbolehkan kena air, minal wusuli, ya, dari terkena air ilaihi kepadanya, at min sabuin, dari, ya, lokasi yang ada binatang buas. Ini penggambarannya, situasinya itu ada air tapi ada udur, contoh sakit.
atau ada penyebab lain. Contoh disebabkan tadi, misalkan ada sumber mata air, tapi di sumber mata air itu dikelilingi binatang-binatang buas. Ya, ada air, tapi ada maniknya, ada penyebab pencegahnya. Nah, ini boleh untuk melakukan tayamum. Au hafsin, hafsin itu atau ada faktor hafsin itu ada faktor yang menyebabkan, karena faktornya itu dia dicegah ya. Contoh seperti orang di dalam penjara itu hafsin ya. Dia nggak bisa keluar itu. Atau orang dikunci di dalam rumah, terus di luar ada air. Ini namanya orang yang tertahan. Atau ada air di desa tetangga, tapi dilarang untuk lewat ke sana. Ini namanya faktor hapsin. Aukana atau ada al-ma'u apa air, al-hadir yang datang, tahtaju yang butuh ilahi kepada mak, liat sika karena rasa hausmu, au liat sirofikika atau karena hausnya temanmu. Itu alasan lain yang diperbolehkan untuk tayamum. Ada air ya, cuma air ini ada prioritasnya, yaitu untuk persediaan minum. Seperti orang-orang yang menempuh perjalanan panjang. Seperti kalau zaman dulu, orang dari Syam itu Suriah ke Mekah atau ke Madinah, itu jaraknya kan cukup jauh. Hanya membawa persediaan air terbatas. Nah, ini kalau dibuat wudu ya bisa jadi cepat habis. Nah, maka diprioritaskan untuk minum. Nah, seperti di daerah-daerah yang kesulitan air ya, kalau musim kering ada air, cuma air ini diprioritaskan untuk minum, untuk masak ya, karena ini ada hifdun nafas ya, menjaga nyawa itu juga lebih penting. Maka solusinya jika kondisi demikian diperbolehkan untuk tayamum ya, jangan sampai apa nggak ngerti ilmunya, pokoknya harus tayamum, harus pakai air, harus wudu maksudnya, sementara dia habis wudu terus nggak ada yang diminum. Itu ini kan istilahnya bertentangan dengan maqasidus syar'i, ada hifdzun nafs. Nah, jika kondisi demikian boleh tidak memakai air ya. Air cukup digunakan untuk minum, sedangkan untuk pengganti wudunya bisa dengan tayamum. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu ya fleksibel ya, enggak bisa dipahami secara hitam putih gitu. Nah, ternyata ada situasi yang menyebabkan itu ada keringanan-keringanan ya. Terus misalkan ada situasi yang menarik, kita membawa air, terus ada binatang anjing ya yang kehausan ya. Anjing kalau kehausan kan kelihatan tuh nafasnya terengah-engah gitu. Nah, ini kita diuji, apa kita egois mau wudu ya dengan air secara berlebih-lebihan sementara di depan kita ada anjing yang kehausan. Kalau orang
Ini kan perbandingannya masih, oh ya dia orang haus, tapi ini anjing. Anjing ini yang istilahnya binatang yang dihukumi dalam hukum fikih itu ya najis dan haram. Nah di sini diuji, apakah kita akan egois wudu dengan air sementara di depan kita ada anjing yang kehausan. Maka ya menurut penjelasan di sini ya sebagai kias ya, itu andai diprioritaskan untuk memberikan minum anjing karena ini kehausan, sedangkan kita untuk menggantikan wudu bisa dengan tayamum, maka lebih baik air ini bisa dipergunakan untuk memberikan minum anjing ya. Makanya ada ya, kisah yang sangat istimewa, yaitu ada wanita yang memberikan minum anjing, ternyata itu menjadi penyebab dia mendapatkan rahmat Allah sehingga bisa masuk surga. Itu. Jadi artinya dalam beragama ini ya perlu kelembutan, perlu wisdom. Ya, enggak bisa hitam putih gitu. Misalkan tadi mau wudu terus di depannya ada anjing yang kelihatan kehausan dan sementara lingkungan gak ada air, ini akan diuji apakah kita ini egois untuk menuju Allah dengan wudu dengan air sementara di hadapan kita ada makhluk Allah berupa anjing ya, tapi dia kehausan. Maka dalam kisah yang tadi saya sebutkan ya, Allah memuliakan seorang wanita yang dengan ikhlasnya memberikan minum anjing sehingga menyebabkan wanita tersebut mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk surga. Jadi artinya dalam beragama ini perlu kelembutan, perlu sikap yang bijak, perlu memahami skala prioritas. Maka dalam fikih pun juga selalu ada alternatif-alternatif. Tidak hitam putih, tidak harus begini. Contoh, orang sholat kalau dia normal, sehat, walafiat, ya salah satu rukunnya sholat ya harus qiyam berdiri. Ini kalau kondisi normal. Tapi ketika situasi tidak memungkinkan, dia sakit misalkan, ada opsi lain, bisa dengan duduk. Duduk enggak bisa, ya, bisa mutojian, tidur miring. Ini artinya ada solusi, ya, tidak hitam putih. Pokoknya menghadap Allah harus berdiri. Ya. Ternyata disesuaikan dengan kondisi ya seseorang. Kalau memang dia sehat, normal, ya harus berdiri. Kalau dia sakit, ya boleh duduk. Kalau duduk pun gak bisa, boleh mutajian tidur miring. Tidur miring gak bisa, pakai gerakan mata pun diperbolehkan. Ini fikih ini luwes, seperti ini. Gitu. Nah, ini bagi orang yang memahami ya fikih secara luas itu akan lebih bersikap lentur ya, tidak kaku ya, tidak memaksakan diri ya, ada opsi-opsi, ada solusi-solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Nah itulah ilmu fikih kalau dipahami secara utuh ya, tidak fikih yang dipahami secara tekstual itu. Kemudian aukana atau ada apa air, milkan itu milik ligoirika bagi selainmu. Walam yabi dan tidak dijual ilabi aksar kecuali dengan lebih banyak. Min samanil misli dari harga normal. Ini
Menarik. Jadi Imam Ghazali itu memberikan ilustrasi-ilustrasi kondisi yang memungkinkan untuk boleh menggunakan tayamum, ya. Ada air, tapi air ini menjadi milik perorangan. Misalkan dia punya sumur, ya. Terus orang ini, ya, dilalahnya pelit, gitu. Karena dia mungkin punya apa insting dagang, oh, ini sedang orang-orang kekurangan air, ah, dibisnisin ah, gitu. Jadi bisnis di tengah penderitaan orang lain. Walam yabi ila bi aksar min samanil misli. Dia tidak menjual air, ya, kecuali harganya berlipat-lipat. Itu. Misalkan yang normalnya itu ya 10.000, ya, dijual 100.000 misalkan. Ini lam yabi ila bi aksar min samanil misli. Ya. Ah, kondisi yang seperti ini, ya, misalkan ada air, cuma airnya ini dimiliki oleh orang yang mentalnya mental bisnis, tidak memiliki sifat kemanusiaan, yang dalam pikirannya yang penting untung, ini teori ekonominya jalan, dia punya sumber, ya, kemudian di sisi lain masyarakat sekitar butuh, nggak ada sumber lain kecuali dia, dibisniskan dengan harga berlipat ganda. Kalau kondisi seperti ini oleh Imam Ghazali juga diberikan solusi. Ya sudah, ngapain harus memaksakan diri beli air yang mahal gitu. Ya, opsinya ya bisa dengan tayamum, ya. Ini menarik penjelasan Imam Ghazali ini, ya, diberikan ilustrasi-ilustrasi kondisi lingkungan yang beragam. Kalau di kitab fikih Kuatul Qorib itu kan hanya apa alasannya tidak sampai sedetail ini. Ini Imam Ghazali menjelaskan lebih kepada situasi-situasi yang mungkin terjadi di tengah masyarakat. Lah, Imam Ghazali memberikan opsi-opsi yang bisa dilakukan dengan cara tayamum itu. Aukana atau ada air bikab denganmu jarohatun, ya, kamu punya air, ya, istilahnya sumber sumur itu normal, cuma kamu punya jaroha, yaitu luka di tangan, apa habis jatuh, apa habis kebacok atau apa gitu. Au maroldin atau sakit. Takhofu, yang khawatir dirimu minhu, dari air, ala nafsika, atas dirimu. Jadi ada luka atau ada kondisi kalau terkena air itu sakitnya enggak sembuh-sembuh atau lukanya enggak bakal kering-kering. Nah, ini juga salah satu alasan boleh untuk melakukan tayamum. Fasabru hatta yadkhula, fasabru, maka bermula sabar. Oh, ini maknanya apa, kalimatnya beda. Yang di pinggir fasabru, tapi yang di syarah fasbir. Kalau saya lebih memilih fasbir. Fasbir, maka sabarosiro, ya, maka bersabarlah. Hatta yadkhula, sehingga masuk apa waktul faridoh, waktunya sholat fardu. Itu. Nah. Jadi kalau kondisi yang tadi disebutkan oleh Imam Ghazali memang kondisinya tidak memungkinkan, ya sudah, ambil opsi tayamum.
Tayamum ini bisa dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Misalkan duhur sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini baru boleh tayamum untuk sholat duhur. Itu sholat asar, walaupun dia masih suci, nggak buang air, misalkan air besar maupun kecil, tetap nanti ketika masuk asar harus tayamum lagi, sebab tayamum itu hanya digunakan sekali. Ya, ini. Sum maksud kemudian bertujuan ya, so'idan ya, dengan mengambil debu toyiban, debunya itu toyiban yang baik ya, alehi atasnya turobun, ada ini turob itu ada debu yang lembut. Kholisun yang murni, tohirun yang suci, itu ciri-cirinya, debunya yang lembut kemudian suci ya. Bi'an lam yakun mutanajisan wala musta'malan, dan debunya itu bukan debu yang kena najis. Contohnya begini, sudah tahu sampingnya itu ada kandang ayam ya, kok tayamumnya nyari tempat di samping kandang ayam. Nah, padahal kemungkinan-kemungkinan bahwa debu yang ada di sekitar kandang ayam atau kandang kambing itu mutanajis karena kena kotoran ayam atau kambing. Nah, kalau kondisi demikian harus dihindari. Ya, ini enggak usah pakai istilahnya yakin atau tidak yakin, ini udah jelas lingkungannya, di lingkungan kandang ayam itu jelas pasti ini mutanajis. Maka solusinya nyari yang debu yang memang kita yakini suci, karena tidak ada hal-hal yang najis itu ada di sekitar situ. Nah, itu yang boleh untuk digunakan tayamum. Wala musta'mal, dan bukan debu musta'mal. Musta'mal itu begini, orang bertayamum itu sekali pakai ya, misalkan ini plek, ini yang ada debunya plek untuk muka sudah sekali, untuk yang kedua pindah lagi, nggak boleh ke yang pertama tadi. Kalau yang pertama ini musta'mal gitu. Ini uniknya tayamum. Jadi tayamum itu sekali plek untuk muka, sekali plek untuk tangan. Udah tertib sudah itu. Jangan satu tempat diulang-ulang itu. Bagaimana kalau debu yang menempel di kaca? Itu kan ada unsur debunya yang lembut. Boleh enggak? Ya boleh, selama debu-debu yang ada di kaca itu termasuk memenuhi syarat tohir, toyib, suci gitu. Fadrib, maka ya. Fadrib, maka tempelkan. Ya, fadrib ini kalau diartikan secara tek, duroba itu mukul, maka pukullah. Nah, ini enggak pas, tapi fadrib ya, maka tempelkan, tempel tangan alehi atasnya turob, bikafaika dengan dua telapak tanganmu, doman ya, yang berkumpul, baina asobi'ika di antara asobi jari-jarimu, wanwi dan niatlah ya, ketika posisi tangan sudah nempelin ke debu, kemudian niatlah di dalam hati istibahata fardis sholah, yaitu niat diperbolehkannya melakukan fardunya sholat. Ya, kalau niatnya yang diajarkan oleh guru-guru kita itu nawaitu tayamuma listibahatis sholah,
niat tayamum karena diperbolehkannya untuk melaksanakan fardunya sholat. Itu jadi niat itu ketika posisi tangan sedang menempelkan di debu. Itu one way dan niatlah. Wamsah dan usaplah bihima dengan kedua tangan wajhaka wajahmu. Jadi begini terus niat nawaitu tayamum listibakatu sabi. Terus tempel ke muka. Ya. Nah, tempel ke muka ini tidak seperti wudu. Wudu itu kan syaratnya harus manabit dari pucuk sini sampai sini, ya. Kalau di tayamum tidak sampai harus sedetil itu, gitu. Kullahu semuanya marotan wahidah sekali. Wala tatakallaf dan kamu tidak dituntut isolul gubar yang meratakan debu ila mana bitis sari sampai tempat tumbuhnya rambut. Enggak sampai harus seperti saat wudu, ya. Khof ringankan. Khofa ringan au kasfa atau tebal. Sumangza kemudian ambillah khotamaka itu cincinmu, ya, kalau lagi pakai cincin ketika tayamum wadrib, ya, dan tempellah, ya, jangan dimani wadrib dan tempelenglah dan pukullah, ya, bukan durbatan saniyah, ya, tempelan yang kedua mufarrojan baina asabi'ika, ya, dengan posisi tangan dibuat benggang. Wamsah dan usaplah bihima dengan kedua tangan yataika tanganmu ma'amir faqoika serta sikutmu. Yang kedua yaitu tadi begini, ya, yang satu ke sini sampai sikut, yang satu ke sini sampai sikut. Itu. Ini tayamum praktis, ya, wajah, ya, istilahnya mulai dari nempelkan kaki, nempelan tangan di debu, niat, kemudian ke wajah, ya, cukup sekali. Terus yang kedua nyari tempat lain lagi, ya, ditempelkan lagi ke debu, kemudian tangan kiri ke kanan, tangan kanan ke kiri sampai sikut. Kalau ada cincin dilepas. Fa ilam tastaba fadrib durbatan ukhra, ya. Kalau misalkan dianggap tidak merata, ya, bisa nambah sekali. Ila sumamsah ika kafaika bil ukhra, kemudian mengusap salah satu telapakmu dengan bil ukhra dengan yang lain. Jadi yang kanan mengusap yang kiri mengusap yang kanan. Wamsah ma baina asyu'ibika bitahlil dan usaplah antara jari-jarimu bitahlil dengan disela-selani. Wa shalli bihi fardun dan salatlah bihi dengan tayamum fardun sekali fardu wahidan satu. Jadi sekali tayamum digunakan untuk salat fardu sekali. Wa masyita minan nawafil sedangkan salat sunah itu ya terserah bisa beberapa kali, ya, kalau sholat sunnah. Fa in fardu wa in arata fardun, jika kalian ingin melakukan sholat fardu yang kedua, sanian yang kedua, fastanaf, maka mulailah lahu baginya tayamuman tayamum akhor yang lain. Jadi kalau sudah masuk waktu berikutnya, misalkan maghrib sudah tayamum, masuk isya ya tayamum lagi, gitu. Nah, inilah cara-cara tayamum, ya, yang sebagaimana diajarkan oleh Imam Ghazali. Loh, kenapa sih orang belajar tasawuf kok harus belajar tayamum begini? Ini pertanyaannya. Kenapa Imam Ghazali harus menyampaikan persoalan ini? Supaya kita tertib syariat dan hakikatnya.
Jangan sampai ketika kondisi tidak ada air misalkan, langsung main hakikat, ah gak usah sholat ah, yang penting eling sama Allah. Nah, ini sudah mulai ngikutin hawa nafsu. Itu maka Imam Ghazali mengajarkan situasi yang tidak normal, ya, beliau mengajarkan ada opsi lain tetap untuk bisa beribadah dengan baik sekalipun tidak ada air, atau ada air tapi ada beberapa alasan tadi, maka tayamum ini menjadi solusi. Dan tayamumnya pun diberikan tata cara yang jelas, ya, mulai dari saat menempelkan tangan, kemudian niat, kemudian menempelkan ke wajah, setelah itu ya tangan kanan mengusap yang kiri, tangan kiri mengusap yang kanan. Udah, itu cukup, itu sudah termasuk memenuhi syarat itu. Nah, jadi disinilah pentingnya bahwa kalau kita memahami persoalan tayamum dengan baik, ya, oh kita ingat ilmunya, oh iya Imam Ghazali mengajarkan kalau kondisi seperti ini bisa dengan tayamum. Jangan sampai tadi kelihatannya nggak ada air nih, ini bisa buat alasan ah nggak sholat dulu ah gitu. Kenapa nggak sholat? Ya, darurat gitu kan. Padahal ada opsi lain yang menjadi solusi. Nah, disinilah pentingnya kita memahami ya ilmu syariat yang komplit, ya, sehingga kita tidak salah dalam mempraktekkan atau tidak salah dalam mempraktekkan ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Nah, tetap dalam koridor syariat yang benar. Ya, jangan sampai nggak ada air kemudian ah udah nggak usah sholat, ngapain, oh, nggak ada air kok gitu. Ini yang terjebak dengan hawa nafsu, ya akhirnya kalau keterusan ya sudah kebablasan. Alasannya apa? Nggak ada air, padahal ada solusi-solusi lain. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian ini, ya, ini walaupun orang mendengar kok ngaji tasawuf kok bahas tayamum gitu, ternyata ada maksud lain dari Imam Ghazali supaya kita tertib itu. Nah, nanti akan dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan malam ini kita sudah memahami, dapat ilmu, dapat pencerahan. Oh, ketika menghadapi situasi seperti ini, ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah, itu sebagai solusi, ya, ketika sedang kesulitan air atau ada air tapi ada alasan-alasan yang menyebabkan tidak boleh menggunakan air, ya, mudah-mudahan bermanfaat.